Okay, so kita tengok example 3.7. Okay, let's say dia gunakan polinomial juga tapi ada x dia lebih daripada, maksudnya dia lebih daripada kosong lah. Okay, so let's say kita sekarang kita ada dy square over dx square tolak dengan 2 dy dx tambah dengan y sama dengan 2x square tolak 1 minus 1 lah. Okay, so dia bagi dia punya IBP dia bila x 0, y dia 1. Bila x 0, y dia dy dx adalah 2. Okay, so first kali kita kena macam biasalah. So kita step 1 kita kena carikan. So kita tahu dia y adalah sama dengan y h tambah dengan y p. Okay, so first thing kita kena cari y h. Okay, so y h kita kita kena samakan dengan kosong lah. So kita ada kita punya dy dx tu tadi. 2 dy dx sama dengan y sama kanan kosong. So am kuasa 2 tambah dengan bm tambah dengan c. So kita akan dapat dia punya apa tu, ini adalah 1, ini adalah negatif 2, ini adalah 1 lah. So a dia adalah, a adalah 1, b adalah negatif 2, c adalah 1. So kalau kita masukkan dalam equation, kita akan dapat m kuasa 2 tolak 2m tambah 1 sama dengan 0. So daripada equation yang ini, so kita tahu bila kita kena darabkan dengan apa tu, darab silang lah saya pakai. So ini adalah mm. So negatif 1, negatif 1 dapatlah positif 1. So bila kita darab silang akan dapatlah negatif 2m. Right, ini m kuasa 2. So maksudnya dia adalah m tolak 1, m tolak 1. So m 1 and m 2 adalah sama juga dengan nilai 1. So m tolak 1 adalah kosong. So m sama dengan 1 lah. Okay, so kita punya equation yang mana kita akan gunakan yang y sama juga dengan, since the m adalah 1, so y sama juga dengan ax apa tu, a tambah dengan b x exponent x. Alright, so ini lah. Okay, so ini kita punya y homogeneous dia, yh dia. Okay, so itu dah settle. Untuk yang step 2 ni pun boleh juga lah, exponent x darab dengan a tambah dengan b exponent, boleh juga. Okay, okay, so ini dah settle. So kita akan pergi step 2, which kita nak y p dia. Okay, so y p dia sekarang, okay, kita tengok eh, dia punya fx dia adalah sama dengan apa, 2x kuasa 2 tolak 1. Alright, so sekarang ni kita tak kisah dia mesti ada set 1 ke tak, tapi kita akan tengok the highest punya n. So the highest punya n adalah 2. Alright, so bila the highest n adalah 2, kita akan gunakan equation yang yp dia sama juga dengan xr sama juga dengan nr. So sama dengan b0 tambah dengan b1x tambah dengan b2x2. Okay, so ini kalau kita senang cakap, kita, you nak boleh guna A, B tu pun boleh. Maksudnya kita boleh guna macam ni juga. Alright, nak guna A. Kalau dia pakai A, so kita kena start daripada sini lah. So maksudnya kita kena start dari kuasa 2 tambah dengan BX tambah dengan C. Okay, dia maksudnya sama juga macam tu lah. Alright, so kalau you pakai yang macam ni pun boleh. Kalau nak pakai yang B not, ikut yang mana. Kalau ikut dalam contoh, dia pakai AB sebab senang, takut confuse B1 dengan B not, B2 kan. So kita pakai AX tambah BX, C tu lah. Okay, so daripada equation ni, kita akan tengok, kita kena start dengan yang mana yang paling apa tu panggil, yang paling kecil lah. Alright, dalam ini. So bila kita tengok yang mana yang paling kecil, which is kita punya yang paling kecil adalah apa tadi? Adalah macam kita ada n, maksudnya daripada dalam ni kita ada n2 and dengan n0 lah dalam equation yang ini. So r tu kita kena pilih yang paling kecil. So dia adalah, eh sorry, yang paling kecil, sorry, yang the smallest one. So kita akan pakai 0. So kita akan apa tu, r ni akan equal to z 0. So r0 sama juga dengan x0 ax square tambah dengan bx tambah c. So kita akan dapat ax tambah dengan bx tambah c. Okay, sama tak dengan equation ni?
Okay, sebab apa, nanti ada contoh yang lain. Kalau sama tu kita kena, tak boleh pilih yang itu. So bila dia tak sama baru boleh. Maksudnya contoh yang kata equation 1 ni dengan equation 2. Equation 2 ni dia not like, maksudnya not alike, dia tak sama. Maksudnya dia takkan ada sama. Macam contoh macam dia, walaupun dia ada bx tapi dia ada exponent, so dalam ni tak ada kan. So maksudnya kita tak boleh dapat saat, macam kita tak boleh nak bandingkan dua-dua equation ni. So bila yang tu baru boleh kita guna equation yang inilah. So kita punya yp adalah ax square tambah dengan bx tambah c. Alright, so kalau nak pakai yang b not tu pun masalah, tak ada masalah. So yp sama juga dengan ax square tambah dengan bx tambah dengan c. Okay, so yang ini daripada equation ni kita jadikan di yp prime. So ini ada dapat 2ax tambah dengan b. Alright, and then kita akan ada y double prime p ni adalah 2a tambah kosong lah. So ini dia punya equation. Okay, so apa yang kita buat, kita akan replace kat dalam kita punya equation tu balik. So step 3, so kita akan masukkan balik yang kita punya apa tu, dy dx tu tadi. Tolak 2dy dx tambah y 2x plus 2. Okay, so kalau kita tengok yang ni, so kita masukkan balik. So y ni lah, ni dy di, ni lah, ni dy dx. Okay, so kita masukkan balik. So ini adalah 2a lah. Okay, yang ni adalah 2 darab dengan 2ax tambah b. And then kita ada yang last one is c. Kita masuk ni ax square tambah bx tambah c. Right, better guna abx lah, abc lah, rather than yang b not tu. Dia agak confusing sikit. Dia bukanlah agak complicated nampak ni lah. Okay, so ini samakan juga dengan 2x kuasa 2 tolak 1 tadi. Okay, so kita kembangkan dulu. So ini adalah 2a. Ini akan dapat 4ax tolak dengan 2b tambah dengan ax square tambah dengan bx tambah c sama dengan 2x square tolak 1. Okay, so sekarang ni kita akan comparekan untuk x tu, x dengan x0 lah. Okay, so macam mana? So macam x2 ni kita akan comparekan, dia adalah sama dengan nanti kita tengok. Okay, contoh yang macam ni bila kita kembangkan balik, kita punya a, ini adalah, ini adalah kita punya nilai a ni. Okay, kita buka. Okay, yang ni, yang ni kita buat sebelah. So yang ni kita bukakan ax square ni ke depan. And then untuk x pula kita ada tambah b tolak 4a sama juga dengan x tu tadi. And then kita ada c. Dia ada yang bahagian yang ujung sini. So kita ada 2a tolak 2b tambah c. Okay, ini sama dengan 2x square tolak 1. So sekarang ni daripada equation ni, so kita akan compare kan. Maksudnya yang ini akan samakan dengan ini, yang ini akan samakan dengan kosong lah. So yang ini akan samakan dengan yang ini. Okay, so kita tengok eh. So sekarang ni, so kita ada ni saya salin baiklah semua ni. Okay, so kita akan comparekan yang ini dengan ini dulu. So ax square sama dengan 2x square. So a adalah 2. Okay, so yang ini pula kita ada b tolak 4a x kan. Alright, so since the bahagian yang x tu adalah kosong lah, yang ini kan. So dia adalah b tolak 4a sama juga dengan 0 lah. So 4a tadi adalah apa? 4 darab 2. So b sama juga dengan 8. Kita dapatlah 8. Okay, so ini c pula lah. So kita ada 2a tolak 2b tambah c sama dengan negatif 1. So 2 darab 2, b darab 8 tambah c 1. So c adalah sama dengan negatif 1. Ini adalah 2 darab 2 tadi tolak 4 lah.
right ni, jadi tambah 16. So dapat C berapa kita? So C dapat negatif 5 tambah 16 dapatlah 11. So dapatlah A2B8C11. So C11 dapatlah C11 tu tadi. Barulah kita boleh masukkan dalam kita punya YP kita tadi ni. So YP kita apa? So YP tadi adalah sama juga dengan AX square tambah dengan BX tambah C. So kita punya A tadi, A adalah 2, B adalah 8, C adalah 11. So ini adalah YP dia sama dengan 2X kuasa 2 tambah 8X yang tambah C ni, tambah 11. So ini kita punya YP dia. So walau kita tengok balik dekat equation yang tadi tu, so kita masukkanlah YH tu tadi sama juga dengan Y sama dengan YH tambah YP. So YH kita tadi adalah kita punya apa tu? Yang apa tu? Kita punya YH tu sama juga dengan yang AX tadi tambah dengan okay, so yang ini eksponen X, EX tambah A tambah dengan BX. Apa tadi? Lagi kita ada tambah dengan inilah 2X square tambah 8X tambah 11. Okay, ini untuk equation yang panjang. Okay, so tapi ini kita punya like macam general lah. So, dia tak ada nilai IVP dia bagi. Kalau maksudnya in case dia tak bagi. So, ini the general equation yang kita dapat untuk solution yang ini. Tapi, since dia bagi tadi, Y0. Jadi, kita Y. Apa tadi? Y0, 1. And then Y0. And Y prime sama dengan 2. So, maksudnya, bila dia kosong, dia adalah 1 lah. So, sekarang kita cari Y prime dulu. Okay, daripada sini, kita buka dulu lah. So, Y ni sama juga dengan A exponent X tambah dengan B X exponent X tambah dengan 2X kuasa 2 tambah 8X tambah 11. So, yang ini bila Y prime ataupun DY DX kita, so, ini adalah A exponent X. Okay, yang ini ada 2 part lah. So, kita akan dapat kat sini adalah B exponent. Ini saya pernah tunjukkan biasa yang apa tu. Kalau 2 tu kan UV tu kan. Tahu kan? Yang tu boleh tengok balik yang video yang sebelum tu. Macam mana. So, should be dah expert lah yang bahagian tu. Saya tak tunjuk dah. So, B X exponent X tambah dengan apa tu? B exponent X tambah dengan 4X. Ni yang 4X tambah dengan 8. Okay. So, ini kita dapat Y prime dengan Y ni lah. Okay. So, daripada nilai ni, kita carilah nilai untuk kita dapatkan nilai AB tu. So, kita tahu tadi. So, kita gunakan tadi lah Y 1 bila X is 0. So, Y ni tadi exponent X tambah 11. Okay, ini adalah sama dengan 1 tadi exponent X 0 ni B darab 0 exponent 0 tambah dengan 2 darab 0 kuasa 2 tambah 8 0 tambah 11. So yang mana yang dapat, so ini kita boleh cancel out sebab darab dengan 0, darab dengan 0, darab dengan 0. So kita dapatlah A tambah 11 sama juga dengan 1. So A sama dengan apa? So A sama juga dengan negatif 10. Okay, so dapat A lah. Okay, yang B pula, macam kita dah dapat, kita pakai yang Y prime tu tadi. So, Y prime, bila dia 0, dia adalah 2. Maksudnya, bila X 0, Y prime dia adalah 2. So, kita tadi Y prime kita adalah
axx sama dengan bx eksponen x sama dengan b. So sama juga kita masukkan di 0, so ini adalah 2. So eksponen 0 tambah b dalam 0, eksponen 0 tambah dalam b eksponen 0, dapat 0 tambah 8. So yang mana boleh cancel out? Ini boleh cancel out, ini boleh cancel out. So ini kita akan dapat a tambah b tambah 8 sama dengan 2. So a kita adalah negatif 10 tambah b tambah 8. So b sama juga dengan apa? 2 tambah 10 tolak 8. So kita akan dapat berapa nilai b dia? 12 tolak 8, dapatlah 4. So b kita akan dapat 4. So barulah kita masukkan dalam the final equation yang kita ada tadi dalam ini. So kita masukkanlah nilai a ini dalam ni, b dalam yang inilah. Okay, so kita masukkan. So the final equation ni adalah y sama juga dengan a tadi, ya, eh? Kita tulis betul. B eksponen eksponen x sama dengan 2x kuasa 2 tambah 8x tambah 11a negatif 10, b sama dengan 4. So y sama dengan negatif 10 eksponen x tambah 4x eksponen x tambah dengan 2x square tambah 8x tambah 11. Okay, tu itu untuk cara untuk kita dapatkan dia punya apa tu, yang ni lah. Alright, so kalau yang ni, kalau you nak buat macam ni pun dah betul. Kalau you nak buat letak macam ni pun boleh. So you eksponen kat, kat luar ni 4x tolak 10 tambah dengan 2x kuasa 2 tambah 8x tambah 11 pun boleh. Whether, okay, so sama je lah. Alright, so itu input yang, okay, kita tengok contoh yang lain pula. Okay, untuk example 3.8 ni, dia 3.8 ni dia senang, like macam simple ya. Macam ni kita ada y prime tambah 2y sama dengan x lah. Okay, so dia simple, tapi dalam tu ada case, ada nanti ada sama term dalam kita nak jadikan dalam YH dengan YP tu akan ada sama yang dia bukan sama equation, dia sama term. Dia ke term dia bukan, maksudnya macam kalau kita contoh yang ini dengan yang satu part je. So ini why we call as term lah. Okay, now kita daripada sini equation ni kita macam biasalah kita kena cari yang step 1. So kita akan ada because Y sama dengan YH tambah dengan YP kan. So kita cari YH dulu. So ini adalah sama juga dengan kita punya dyx tambah dengan 2 dy dx sama dengan 0 lah. So kita am kuasa 2 tambah bm tambah c. So ini kita punya b, ini kita punya a. So c tak adalah. So a sama juga dengan 1, b sama dengan 2. So kita akan dapat kat sini m kuasa 2 tambah dengan 2, m sama dengan 0 lah. So kita ada m tambah 2 sama dengan 0. So m adalah kosong, m lagi 1 adalah 2. Okay, yang ini kan, nanti kalau you tengok yang sebelum ni macam you buat, so dia tak kisah tau. Maksudnya okay, dia, kita punya equation ni daripada sini yang homogeneous, so kita akan dapat yang ini kan. So a eksponen m1 kan tambah dengan b eksponen m2x. Okay, yang ini kan dia tak kisah. Maksudnya dia akan macam kalau you letak m1 ni sebagai kosong, m2 ni sebagai 2, so dia akan effect daripada segi nilai a je lah. Maksudnya memang akan ada berubah. Maksudnya kalau contoh kawan you buat m1 ni sebagai 2, yang m2 adalah 0, so dia akan dapat a dengan b dia nilai dia lain. Okay, so dia akan effect daripada situ. Tak ada masalah, dia bukan salah. Dia maksudnya how, apa, it's matter of how you letak dia punya nilai m1, m2 dalam equation ni lah. So katakanlah saya ambil m1 ni 0 lah. So ambil yang mana, katalah kita ikut yang ini, kita katalah kita nak b tu yang 0 lah. So kita kata AA, kita ambil 2x tambah dengan b eksponen 0 lah, 0 darab x. So kita akan dapat a 2x
tambah dengan B je lah. So YH dia sama dengan A. So beta yang A tu ada nilai besar sikit lah. So kita ada A exponent 2X plus B. So ini kita punya YH. Okay. So sekarang kita pergi kepada Y. Kita YP pula. Kita cari YP dia. So step 2. Kita ada YP kita. Okay, so sekarang daripada segi situ kita akan tengok dia punya nilai of apa tu tadi? Kita ada tadi kan Y prime tambah dengan 2Y sama dengan X. So N dia adalah berapa? N dia adalah 1. So bila N dia adalah 1, YP dia adalah sama juga dengan XR. Dan kita akan ada ni lah, patutnya AX kan, AX apa tu, kuasa 2 kan, tambah B X tambah C kan. Tapi since kita punya yang the final ni adalah 1 saja, so ini kita ya. So hanyalah XR BX tambah C lah. Okay, so ini kita punya YP. Okay, so sekarang kita tengok N kita adalah 1. Okay, so R ni akan start daripada yang the smallest one. Macam sebelum ni case dia semua dia punya adalah the smallest one is kosong. So kita akan ambil kosong lah. Tapi sekarang dia 1. So kalau dia 1, so kita kena ada 2 kena ada 2 kerja lah. 2 macam yang kita nak buktikan dia, kena R kosong dengan R 1. Maksudnya kita kena start pada yang kecil. Dan maksudnya start paling, this is the smaller lah, sebab dia ada kuasa 1 je kan. So daripada sini kita kena ada compare start pada yang paling adalah kosong dengan nilai yang paling kecil lah. Kalau macam kosong, kosong sahajalah, 0 sahajalah. So kalau dia ada 2, so kita kena 0, 1, 2. Okay, kalau dia ada 3, 0, 1, 2. Eh, 0, 1, 2. Paling kecil lah, itu yang paling kecil eh. Dia kecil dalam tu. So 0, 1, 2, 3. Katalah 3 tu paling kecil. So kita kena kira by 3 lah. Tapi kena start pada 0, 1, 2, 3. Kalau maksudnya dia 2, 0, 1, 2. Maksudnya walaupun dia paling kecil, so dia kena pakai yang masih. Okay, so apa gunanya? Kita contoh yang kita, bila kita R 0 ni, so kita akan masukkan dalam equation ni, YP ni akan jadi apa? Tengok, eh? Dia akan jadi X kosong. Ini adalah BX tambah C. Okay, so akan jadi BX tambah C. Okay, kita tengok dia dengan YH kita. So YH kita tadi adalah kita dapat AX 2X tambah B kan. Okay, so sekarang ni kita akan ada term yang lebih kurang sama. So ini adalah dua-dua constant, so dia tak boleh. So bila dia macam ni, dia cannot, no, no, we cannot go this. Okay, so kalau kita lagi satu case, bila R dia 1, kita pada yang tadi tu, so YP dia akan jadi apa? So X adalah 1 BX tambah C, atau kita bengkak buka dia BX kuasa 2 tambah CX. So sama, ada tak yang sama dengan atas ni? Kalau kita compare ni dengan ini, so tak ada yang kita boleh comparable kan dia. Alright, walaupun tadi C dengan B, tapi dia still adalah constant. So kita tak boleh. So bila tak sama, baru boleh kita gunakan equation yang inilah. So equation ni kita akan gunakan sebagai kita punya YP. So itu cara dia lah. Maksudnya kalau contoh yang lain tu, kalau you baca balik, you akan faham kenapa dia pilih yang tu lah. Alright, itu konsep dia. So bila YP ni, so bolehlah kita proceed dengan kita punya ni YP sama dengan BX kuasa 2 tambah dengan CX. Okay, so macam biasa, kita carilah dia punya Y prime. So dapatlah 2BX tambah dengan CX. And then Y double prime P sama dengan 2B. Right. Okay, so yang ini, ini step 2 kan. So step 3 tadi, kita akan masukkan nilai yang apa tu, mana tadi, maksudnya tadi Y prime, Y prime tambah 2Y. Eh, 2 UY double prime. Ni tengok dengan X. Okay, so yang ini, yang ini kita akan ada apa tu kita panggil, so kita akan masukkan tadi, kita akan tengok yang P tadi. So ini double prime adalah 2B tambah dengan 2Y prime. So 2BX tambah CX sama juga dengan X. Okay, so sama yang macam tadi. So kat sini kita nak carikan nilai kita punya ni. Kita akan compare kan yang ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Maksudnya daripada X, X0 dia berapa, X1 dia berapa. Alright, so kita ada kat sini, tak ada apa tu, kita tak ada apa tu, kita tak ada nilai of X kuasa 2 tak ada. So kita akan comparekan nilai X lah. Okay, so daripada segi situ,
Kita carikan, kita kawankan sekali lah dia punya nilai dia. So ini yang ni dapat berapa tadi? 2B. Ini 2BX tambah 2BX tambah C, sorry. Okay, sorry ni 2 tambah BC. Okay, so yang ini adalah dia punya nilai untuk X adalah, sorry, ini tadi, sebab dia tadi ni, so ini tadi prime. So yang ini adalah so X dia adalah 2BX ini tambah dengan 2B tambah C sama dengan X. So 2BX adalah sama dengan X. So 2B adalah sama dengan 1. So B adalah, dua BX tambah dengan, oh, okay, ini silap. Okay, yang ini sekali jap. Okay, yang ini, jap. Yang ini saya kena masukkan dalam ni. Dia kena darab dua lah jadinya. Okay, jap, eh. Step 3 ni ulang balik. So step 3. So y prime tambah dengan 2y b prime sama dengan x lah. Alright, so kira tadi ini kita tengok lah. So yp ni tadi dah berapa ni? 2b. Ini 2 darab dengan yang ni, 2bx tambah c. So sama juga dengan x. So kat sini kita akan dapat 2b tambah dengan 4bx tambah c. Tambah 2c, sorry. 2c sama dengan x. So kat sini 4bx tambah dengan 2b tambah 2c sama dengan x. So 4bx sama juga dengan x. So x kita cancel out. So b sama juga dengan 1/4. B 1/4. So a macam mana pula? A tak ada c lah. C, so 2b tambah 2c sama dengan 0. Sebab dia tak ada kan? Jadi kita umpama tambah yang 0 lah. So 2B ni darab 1/4 tambah dengan 2C. So kita akan dapat 2C sama juga dengan negatif 1/2. C sama juga dengan negatif 1/4. Negatif 1/4. C sama dengan negatif 1/4. So kita akan dapat B dia adalah 1/4 dengan negatif 1/4 untuk yang C. So kita masukkan balik dalam equation kita yang untuk YP dia. So YP tadi, so YP sama dengan apa tadi? BX square tambah dengan CX tadi. So kita akan ada 1/4x kuasa 2 tambah dengan negatif 1/4. So 1/4x square tolak 1/4x. Okay, so kita boleh keluarkan 1/4x sama dengan x tolak 1. Okay, ini untuk YP lah. So bila yang itu barulah kita boleh cari yang step 4 kita, which is y sama dengan yh tambah dengan yp. Okay. So, ini tadi kita dah dapat ni yp kita. Sekarang kita punya yh kita tadi. Yang mula-mula tadi. So, yh kita yang ni. So, a kuasa 2 tambah dengan b. Campurkan dengan ni lah. Alright. So, ini adalah y sama juga dengan a eksponen 2x tambah b tambah dengan 1/4x x tolak 1. Okay, this is the equation lah. Maksudnya ini dia punya cara untuk dapatkan, since dia tak bagi nilai IVP, so kita punya equation yang inilah final dia.
Okay, so kalau dia bagi IBP, kena carilah A dengan B tu. Okay, tapi dalam soalan ni, dia nak tunjukkan, kalau kita ada nilai yang kita ada macam apa, term yang sama tadi, so kita kena pilih yang tak ada. Maksudnya kita kena pilih yang choose yang nor alike lah. Nor alike term. Okay, kena cari yang nor alike term. Okay, so yang itu bila ni konsep dia tu sama. So maksudnya kalau guna untuk semua daripada equation yang yang dia punya apa tu kita panggil table yang kita gunakan untuk carikan fx dia dengan compare dengan yp dia tu, cara dia sama. So itu step dia lah. Maksudnya kita kena follow step 1, step 2, step 3 and step 4. Okay, so sama itulah. Okay, so yang ini you all fahamkan dulu. Nanti saya akan esoknya saya akan pergi soalan yang lain lah. Soalan yang kita boleh discusskan ni. So tajuk ni bukan panjang, dia banyak contoh. Okay, so nanti yang tu nanti saya akan cover yang lain lah. So you tengok yang fahamkan ni dulu. Nanti saya tambah yang bahagian yang lain dan tunjukkan yang soalan yang lain lah. Okay, tapi hari Selasa, hari Senin nanti kita akan jumpa lah. Dan tanya apa masalah you all. Okay, thank you.